pada desa. Ya. Nahan bapak nak. Susu. Mana susu nama nak? Mana susu susu? Di mah. Oh, nyusunya. Jangan ada kurang mobil. Mau menang. Mobil oleng. Mau menang. Mayan. Ah. Iya, inilah travel trayek Cilacap Bogor ya. Baru nyampe ini dengan supirnya Pak Darikin. Pak Darikin bawa banyak penumpangnya Pak Darikin. Bawa artis. Oh iya. Tukang cilok yang sedang melayani pembeli. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah. Rame hari ini. Belum. Udah dapat penglaris belum? Alam ini pertama dapat penglaris ini. Pertama ya? Iya, dapat. Ini cilok terbuat dari apa sih cilok ini? Cilok terbuat dari aci. Aci. Campurannya apa terus? Campurannya ikanan. Ikan lele. Oh, inilah si Tete habis cuci pakaian teh. Oh. Eh, Om. Oh, ya berapa ini? Ini 2.000 aja. 2.000 murah banget. Ya, murah-murah aja ya, Om. Oh, ya oke okay, ya. Lebihin juga enggak apa-apa. Kalau ngider kemana aja sih, Mas? Paling desa Cirba, Depok dan Pamulian. Desa Cirba. Depok Pamulian masih desa Pamulian. Oh, desa, ya. Ini jalan kaki atau pakai motor? Jalan kaki. Tapi kalau jalan kaki agak lumayan jauh. Ya, lumayan jauh lah, sekitar 4 kiloan. 4 kiloan. Kalau saya boleh tahu lu penghasilan sehari dapat berapa ini? Ya, paling penghasilan 70.000. 70.000 ya kotor. Kotor. Kalau dihitung-hitung penghasilan 70.000 untuk kita jajan makan paling ke rumah berapa ya? Ya paling ke rumah nyisa 40. 40 30 ya. Iya. Tapi kita harus bersyukur aja lah. Utama karena daripada kita enggak kerja ya. Iya, iya. Cari kerjaan susah, kita ke kota juga susah ya. Nah. Kalau kita tidak punya keahlian, keterampilan. Tapi kalau seandainya si Abang Cilok punya keahlian mah ke kota bisa ngejahit, bisa enggak ngejahit? Ya, bisa ngejahit. Bisa ngejahit. Terus keahliannya apa aja? Hah? Selain ngejahit apa aja? Ya, ngejahit apa aja, keahlian lo banyak. Banyak? Ya. Naikin perempuan bisa? Ya, bisa. Naikin perempuan, naikin mobil juga bisa. Juga bisa, iya. Sedang ngambilin apa itu, Bo? Ya, kembang. Hah? Kembang? Ya. Tapi bagus banget itu kembang apaan sih itu? Ya, kembangnya. Hiasan aja. Oh, hiasan buat hiasan? Ya. Kembang gelato. Oke, jangan balik-balik bentar, bikin kopi dulu. Bikin kopi ya. Hah? Bikin kopi ya. Eh, gas. Bikin kopi merenapi ya. Kita ngopi dulu ya. Inilah Pak Darikin yang baru sampai dari Bogor, sekarang istirahat di kursi gajah. Ini kursi gajah ya. Mantap banget ya Pak Darikin. Mantap. Oh. 3.500 bayar. Ini harga kursi gajah 6.500. 6.500 ya, harga pas ini. Ini mantap banget nih. Ini udah alhamdulillah udah laku ya. Udah pembeli. Ngopi-ngopi bikin ya, itu ya, coba ya. Coba kita, hah?